Belanja pemerintah akan terus dipusatkan dengan situasi dan tekanan yang muncul untuk semaksimal mungkin memberi manfaat pada masyarakat. Kami terus akan menyampaikan belanja yang langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Dari mulai perlinsos seperti program PKH, kita sudah mencairkan 14,2 triliun untuk 10 juta kelompok penerima manfaat. Kartu sembako sudah kita bayarkan 22,3 triliun untuk 18,7 juta kelompok penerima manfaat. Untuk program pendidikan dari program Indonesia Pintar, ini artinya 9,5 juta siswa mendapatkan beasiswa 7,1 triliun. Program Kartu Indonesia Kuliah, 813,7 ribu mahasiswa mendapatkan beasiswa 6,7 triliun. Biaya operasi sekolah, baik yang pendidikan di bawah Kementerian Agama maupun di bawah Kementerian Pendidikan, yaitu melalui pemerintah daerah. Untuk Kementerian Agama 5,2 triliun dengan jumlah siswa 4,6 juta. Kemudian biaya operasi untuk perguruan tinggi 875 miliar. Kita juga memberikan bantuan untuk jaminan kesehatan negara untuk 96,7 juta peserta yang preminya, PBI-nya kita bayar di BPJS Kesehatan. Sebesar 19,3 triliun sudah kita cairkan. Kemudian subsidi energi, baik untuk BBM, LPG, listrik, itu semuanya tetap kita jaga. Kita sudah membelanjakan 6,6 triliun plus 26,8 triliun untuk LPG 3 kilo. Dan juga bantuan, termasuk bantuan beras, alat pertanian, subsidi pupuk, dan bantuan UMKM dalam bentuk subsidi bunga untuk 2 juta debitur. Ini semuanya dengan total 640,9 triliun hingga akhir Mei sudah kita cairkan pada tahun 2024. Nah, tekanan global yang akan terus kita waspadai harus kita kelola. Selain kita harus menjaga stabilitas, kita juga perlu untuk terus melindungi daya beli masyarakat. Namun pada saat yang sama APBN atau fiskal harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya. Jadi sambil kita menjadi shock absorber, melindungi masyarakat, dan terus menjaga momentum ekonomi, APBN-nya sendiri harus tetap dijaga kesinambungan dan kesehatannya. Karena ini akan menjadi sumber confidence terhadap pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan APBN 2024, kita melakukan berbagai langkah tadi. Selain untuk melindungi masyarakat melalui shock absorber, kita juga menjaga disiplin APBN 2024. Dalam hal ini disiplin belanja kita lakukan. Kita melakukan automatic adjustment, itu adalah untuk overall adjustment terhadap keseluruhan belanja pemerintah. Kita juga mengendalikan penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, mengurangi penerbitan surat berharga negara. Kenapa kita pada saat tekanan ini bisa mengurangi penerbitan SBN? Karena kita punya silpa tahun sebelumnya. Tahun ini kita menarik 200 triliun silpa untuk pembiayaan sehingga surat berharga negara kita bisa dijaga volume issuance-nya. Ini yang menyebabkan kenaikan yield kita masih tetap terjaga relatif baik. Dan kita dalam hal ini akan terus melakukan kalibrasi burden sharing terhadap pemerintah daerah melalui transfer keuangan dan dana desa. APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo. Dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Oleh karena itu, kami memulai sekarang dengan penyusunan RAPBN 2025.
Kami ingin sampaikan kepada teman-teman wartawan siklus pembahasan RAPBN 2025 yang disiapkan oleh pemerintah sekarang untuk pemerintahan terpilih pada tahun 2025 yang akan datang. Oleh karena itu, APBN transisi memang harus terus dikomunikasikan, dikoordinasikan, disinkronkan antara pemerintah saat ini yang menyusunnya dengan pemerintah yang akan menjalankan, yaitu presiden terpilih dan wapres terpilih presiden Pak Prabowo dan Gibran. Ini yang kami terus lakukan. Komunikasi kami di internal pemerintah hari ini di bawah Presiden Jokowi melalui sidang kabinet menyampaikan postur KEM PPKF, kita komunikasikan dengan tim gugus tugas dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, yaitu Mas Tommy dan timnya di bawah kemarin Pak Sufmi Dasko. Ini kita terus koordinasikan. Nah, di dalam timeline atau lini masanya APBN 2025 saat ini kita ada di tanggal 24 Juni. Kami telah membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025. Itu dimulai dengan pembahasan asumsi makro untuk tahun 2025 dan postur RAPBN 2025 masih dalam range. Nah, sampai dengan minggu lalu, Panja A Badan Anggaran sudah menyepakati mengenai range dari fiskal postur 2025 yang nanti saya akan sampaikan. Minggu ini masih akan ada panja belanja. Dan kemudian tanggal 4 Juli saya Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia akan rapat badan anggaran untuk pengesahan laporan panja. Ini 4 Juli. Dan tanggal 9 Juli akan ada sidang paripurna untuk penyampaian laporan pembahasan KEM PPKF, yaitu kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2025. Jadi ini adalah dengan DPR sekarang, dengan pemerintahan sekarang, tapi kita membahas untuk tahun 2025, yaitu untuk pemerintahan yang akan datang, yaitu presiden terpilih dan DPR terpilih. Kami juga akan menyampaikan ke DPR laporan semester 1 dari pelaksanaan APBN 2024 pada tanggal 5 Juni yang akan dibahas dengan Badan Anggaran antara tanggal 8 hingga tanggal 10 untuk dilakukan assessment mengenai pelaksanaan APBN 2024 dan proyeksi akhir tahun. Yang ini nanti dijadikan baseline, landasan bagi penyusunan RAPBN 2025. Nah, siklus anggaran ini kami koordinasikan dan komunikasi dengan tim yang sekarang ini ditunjuk oleh presiden terpilih. Sehingga seluruh siklus dipahami. Seluruh perkembangan pembicaraan juga kami komunikasikan dan nanti implikasinya kami akan menyusun RUU APBN 2025 sesudah sidang paripurna tanggal 9 Juli untuk difinalkan dan nanti disampaikan oleh Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus. Sebagai posisi RUU Rancangan Undang-Undang APBN 2025. Di dalam proses ini komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kami lakukan terus-menerus dengan tim presiden terpilih. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada gap antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan
program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru di bawah presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo. Ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses sehingga tidak ada spekulasi mengenai proses politik dan penyusunan anggaran. Nah, kita mengetahui bahwa APBN 2025 yang setiap tahun memang APBN disusun itu adalah instrumen penting untuk menjaga negara dan menjaga perekonomian. Negara kita punya tujuan jangka panjang melalui RPJP dan RPJMN. Dan itu adalah untuk memberikan guidance arah jangka menengah panjang. Namun setiap tahunnya ada APBN dan KMPPKF yang ini tujuannya untuk merespons yang sifatnya adalah siklus tahunan. Ini semuanya adalah tools, alat kebijakan untuk mencapai tujuan Indonesia Maju 2045. Untuk 2025 ini, tema yang tadi telah disampaikan oleh Pak Menko dan ini juga dibahas di sidang kabinet paripurna oleh seluruh menteri dengan Presiden Jokowi, Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini juga memuat nanti tema di mana pemerintahan baru memiliki program-program prioritas. Berbagai program untuk jangka menengah itu konsisten selama ini seperti SDM unggul, hilirisasi, inklusivitas, pembangunan infrastruktur, efisiensi dan reform birokrasi, ekonomi kreatif, pertahanan keamanan, kemandirian pangan, dan demokrasi serta hak asasi manusia. Untuk program jangka menengahnya, prioritas pendidikan bermutu termasuk program makanan bergizi gratis, penguatan mutu sekolah termasuk dalam hal ini perbaikan fasilitas sekolah dan sekolah unggulan, ini yang disampaikan oleh pemerintah baru, kesehatan yang berkualitas, reform dari sisi kesehatan terus dilakukan dan JKN, serta program pengentasan kemiskinan, pemerataan, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Ini semuanya masuk di dalam tema 2025 yang konsisten dengan pemerintahan baru dan merupakan juga kelanjutan dari pemerintahan saat ini. Nah, untuk kami sampaikan kepada teman-teman media dan kepada seluruh stakeholder, sampai dengan minggu ini kesepakatan antara pemerintah dengan DPR mengenai postur 2025 adalah sebagai berikut. Dan ini masih akan nanti disahkan pada 4 Juli dengan Badan Anggaran dan Sidang Paripurna 9 Juli. Sampai dengan hari ini pertumbuhan ekonomi yang disepakati tahun depan 2025 adalah antara range 5,1 hingga 5,5. Inflasinya 1,5 hingga 3,5%. Nilai tukar antara 15.300 hingga 15.900, suku bunga 6,7 hingga 7,2, dan harga minyaknya adalah 75 hingga 85 dolar per barel, lifting minyak 580.000 dan 605.000 barel per hari, lifting gas adalah 1.003.000 hingga 1.047.000 barel per hari. Untuk indikator pembangunan, tingkat kemiskinan disepakati diturunkan ke 7 hingga 8%, kemiskinan ekstrim 0%, rasio Gini 0,379 hingga 0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5 hingga 5%, indeks modal manusia atau PMI itu adalah 0,56, nilai tukar petani 115 hingga 120, dan nilai tukar nelayan 105 hingga 108. Postur APBN 2025 yang sudah dibahas di dalam KMPPKF, baik asumsi dengan Komisi 11, Komisi 7 untuk harga minyak, dan dengan Badan Anggaran adalah yang ada di bawah. Pendapatan negara di dalam range 12,3 hingga 12,36% dari GDP, belanja negara 14,59 hingga 15,18% dari GDP,
keseimbangan primer antara 0,15 defisit hingga 0,61% defisit dari GDP dan defisit antara 2,29 hingga 2,82. Dengan kesepakatan ini nanti kami akan menyusun RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus. Nah, banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih, Bapak Prabowo dan timnya, dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah, teman-teman wartawan, tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Jadi kembali ke slide selanjutnya, angka 71 triliun bukan merupakan on top di atas itu, tapi sudah di dalamnya. Dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus. Detail mengenai program makan bergizi gratis ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari Presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Bapak Presiden terpilih, yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal 71 triliun. Nah, kami di Kementerian Keuangan akan terus menyusun APBN ini melalui proses yaitu di sidang kabinet sendiri di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Kabinet Paripurna Pak Menko Perekonomian dan seluruh kabinet, dan berkonsultasi dengan tim dari Presiden dan Wapres terpilih yaitu Prabowo Gibran. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Mungkin itu yang ingin sampaikan, saya tegaskan kembali bahwa APBN dikelola secara hati-hati dan tetap menjadi instrumen yang dijaga sustainabilitasnya dan kesehatannya, karena ini adalah instrumen penting yang akan menjadi andalan bagi pemerintah, baik pemerintah hari ini maupun pemerintah yang akan datang. Dan selama ini komunikasi kami berjalan dengan baik untuk tetap memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent, hati-hati, dan tetap sehat serta sustainable. Demikian dari saya, kami serahkan kembali kepada Pak Menko. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Tommy Jiwandono. Terima kasih Pak Menko. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya hormati,